Kalian suka bikin video atau vlog pakai smartphone kalian? Kalian harus simak video berikut. Halo semuanya, selamat datang di channel gua. Balik lagi dengan gua Steve Kwan di sini. Dan di video kali ini gua akan kasih rekomendasi lagi buat kalian, tapi agak sedikit berbeda karena rekomendasi yang bakal gua kasih ini berupa aksesoris smartphone. Jadi buat kalian yang suka nge-vlog atau bikin video pakai smartphone kalian, kalian harus banget dan wajib tonton video ini. Oke, okay, so tanpa berlama-lama gua akan kasih lihat 3 aksesoris yang udah ada di sini. Oke. Okay. Jadi yang pertama gue punya F-mount atau grip F-mount namanya dari Ulanzi. Dan ini ada mini lighting dari Godox, LED M32. Dan yang terakhir ini ada mic eksternal dari Boya BY-MM1. Oke, jadi kita langsung aja ke aksesoris yang pertama. Oke, jadi aksesoris yang pertama ini gue punya F-mount namanya dari Ulanzi, oke, okay. Grip F mount, oke, okay. Dan bentuknya kayak gini, fokus gak sih? Oke, okay. Dan untuk materialnya sendiri dia dari aluminium dan plastik, oke, okay. Cuma memang ya enteng banget, terkesan mungkin plastiki gitu ya, tapi ya karena ini kecil dan menurut gue cukup rigid gitu ya, dipegang, digenggam sama tangan gue tuh kayak ya masih nyaman, cuma memang agak sedikit kurang panjang aja grip bawahnya ini. Cuma enaknya kalian bisa copot grip bawahnya ini dan mungkin kalian bisa ganti pakai tripod atau mini tripod kalau kalian punya, atau mungkin gorilla pod gitu ya. Ya kalian bisa pasang lagi aja. Dan di bawah gripnya ini juga ada skrup ukurannya 1/4 inch. Oke, okay. Dan di atasnya juga ada skrup juga, sama ukurannya 1/4 inch. Oke, okay. Dan dia ada cold shoe-nya juga. Nah, terus di bagian depannya ini, karena dia kan bentuknya kayak huruf F gitu ya, makanya mungkin namanya F-mount. Nah, bagian depannya ini dia ada yang namanya water pass. Oke, okay, dia ada namanya water pass. Nah, untuk si bagian perekat, apa ya namanya ya, perekat atau ya entahlah apa sebutannya, jadi dia bentuknya kayak agak melengkung gitu ke bawah dan ke atas, ada lekukannya, jadi supaya handphone kalian tuh mungkin nggak gampang jatuh atau kepleset. Oke, nah untuk pemasangannya sendiri juga gampang banget, jadi kalau misalnya kalian mau pasangin handphone kalian ke si gripnya ini, ya kalian tinggal cukup putar aja kayak gini. Oke, ingat ya, cukup diputar aja tanpa dijilat atau dijelupin karena ini bukan Oreo. Kalian tinggal putar aja sampai dia ngepas sama si handphone kalian. Nah, kayak gini. Kayaknya kurang. Nah. Ya, habis itu kalian tinggal masukin handphone kalian aja, terus kalian bisa langsung kencengin. Gue kasih kalian rekomendasi ini karena pertama dia punya cold shoe yang kalian otomatis bisa taruh aksesoris lain di atasnya. Mungkin ya entah kayak misalnya lighting tambahan yang punya hot shoe atau cold shoe juga kayak begini. Dan ya mungkin kayak si Boya ini dia ada cold shoe-nya juga, jadi kalian bisa pasang di atasnya gitu. Oke, pastiin kalau ini udah kenceng dan karena dia ada karet untuk genggam si handphonenya. Jadi dia nggak gampang jatuh, cuy. No. Oke. Okay. Nah, ya kira-kira kayak begini. Jadi kalian bisa enak gitu ya. Cuma memang ya mungkin karena kurang panjang ya, jadi ya lebih panjang tangan gua gitu, lebih lebar tangan gua. Ya cuma kalian kalau misalnya kalian mau ganti pakai mini tripod yang kayak tadi gua bilang, kalau kalian punya mini tripod atau mungkin gorilla pod, kalian bisa ganti dan kalian bisa pasangin aja kayak gini. Nah, bedanya kalau kalian punya mini tripod yang ada ball head-nya, oke, okay,
Ini kalian bisa tekuk-tekuk semau kalian. Ya, kalian bisa tekuk kayak begini, terus kalian kencengin. Misalnya. Oke, terus ya. Jadi, kalian mau nge-vlog kayak gimana? Kayaknya udah enak banget gitu kan. Karena kalau misalnya kalian pakai mini tripod, biasanya kan nggak ada mounting buat si, atau holder buat si handphone kalian gitu ya. Jadi, otomatis kalian harus beli lagi dan menurut gue banyak mounting handphone atau holder handphone yang dia kayak gampang banget bikin si handphone kalian ini kepleset gitu. Makanya gue lebih rekomendasiin kalau kalian pakai si F-mount ini yang dari Ulanzi. Oke, untuk harganya sendiri berada di harga Rp99.000. Jadi menurut gue sangat amat murah gitu ya. Cuma Rp99.000 kalian bisa dapat mounting kayak begini, F-mount kayak begini, oke. Dan ya, kayak begitu di aksesoris yang pertama. Jadi kita langsung ke aksesoris yang kedua. Oke, di aksesoris yang kedua ini ada mini lighting dari Godox yang tadi udah gue sebutin di awal. Dan karena ini mini lighting, jadi ya memang dia kecil banget. Jadi kecil banget, dah cuma segede gini doang. Kecil banget gitu ya, ini kalau misalnya gue umpetin hilang gitu. Oke. Nah, untuk ya pemasangannya gampang karena di belakangnya ini dia ada jepitan. By the way, ini dia ada sistemnya sistem charging. Oke, jadi dia pakai USB mini, mini USB kayak begini. Kelihatan nggak? Fokus nggak? Oke. Terus di sini dia ada tombol power sama tombol plus minus untuk setting si lightingnya ini. Ya untuk ngatur cahayanya, maksudnya ini gue nyalain aja. Dan ini, oke, ini cahaya yang paling minim. Oke, ini gue makin terangin coba. Gila, silo men. Asli silo banget. Oke. Ya kalian bisa atur aja ini mau semana mana sih, oke. Dan untuk pemasangannya gampang, kalian tinggal jepitin aja ke handphone kalian, yang penting nggak ngalingin kamera depan kalian gitu ya. Jadi kalian bisa taruh di sini, oke, terus kalian atur si lightingnya ini seberapa terang kalian mau. Oke, gue rasa cukup segini. Terus kalian bisa ke-vlog dengan dua aksesoris ini. Oke, kita langsung lanjut ke aksesoris yang ketiga maksudnya. Oke, oke, untuk aksesoris yang selanjutnya ini ada mic Boya. Kayak yang tadi gue bilang di awal. Boya, tipenya Boya BY-MM1. Ini universal cardioid microphone. Oke, jadi dia shotgun mic sebenarnya. Ya, karena kenapa gue saranin kalian untuk pakai mic eksternal? Karena kalau misalnya kalian cuma pakai ngandelin audio dari internal si smartphone kalian, kayaknya kayak kurang kerasa nyes gitu loh. Oke, jadi ya, kita langsung buka aja si mic Boyanya ini. Ini mic-nya dan kalian udah dapet dead cat kayak begini, oke. Dan selain itu kalian juga dapat pouch yang ini lumayan bagus sih menurut gue. Ini dari kulit sintetis gitu. Dan isinya dia ada kabel-kabel dan juga mounting buat si shotgun mic-nya ini, oke. Jadi gue coba buka dulu dead cat-nya dan ini shotgun mic-nya. Yang gue bilang, dia cukup kokoh gitu ya, karena bahannya juga dia dari aluminium, dan tapi enteng. Nah, si mountingnya ini kalian tinggal pasangin aja ke si shotgun mic-nya kayak begini. Dan ini ada cold shoe-nya, jadi kalian tinggal pasangin aja ke si F-mount-nya. Oke,
Oke, kalian tinggal puter untuk kencengin si shotgun mic-nya. Sip. Kayak begini. Oke. Dan untuk kabelnya sendiri kalian dapat dua kabel, oke, yang bisa kalian pakai karena yang tadi gue bilang ini bukan cuma untuk smartphone aja tapi bisa untuk kamera juga. Jadi kalau kalian punya kamera mirrorless atau kamera DSLR ya kalian bisa pakai untuk ke kamera kalian. Nah ini kalian dapat kabel yang TRS to TRS dan kabel yang TRS to TRRS. Jadi ini yang untuk smartphone. Oke. Gue buka dulu. Jadi gue langsung bisa colokin. Nah ini untuk ke shotgun mic-nya dan yang ini untuk ke smartphone kalian. Oke. Kalian tinggal colok. Ini juga tinggal colok. Oke. Jadi kayak begini. Dan kita coba untuk ke kamera gua. Yes, dan kalian bisa lihat gitu ya. Betapa kayak udah vlogger banget ya kan. Dan kalian juga bisa pakai in-depth cat-nya ini. Kalian tinggal masukin aja, tinggal pasang ke si shotgun mic-nya. Dan yep, kalian nyalain lighting-nya dan kalian udah siap untuk nge-vlog atau bikin video untuk konten kalian gitu kan. Dan ini ya dengan budget yang minim, terus rigging-nya juga nggak terkesan kayak terlalu wah banget gitu kan. Jadi nggak terlalu menarik perhatian orang lah kalau misalnya kalian nge-vlog dengan rigging yang kayak begini dengan cuma 3 aksesoris, oke. Ini udah simpel banget menurut gua dan harganya masing-masing di bawah 300.000. Ini ya budget minim banget gitu loh buat kalian, best budget lah. Oke. Okay. Ya. Kayak yang kalian bisa lihat gua demen banget sih rigging yang kayak begini atau ya kalau misalnya kalian mau pakai in tripod yang tadi gua bilang supaya dia bisa standby gitu kan. Ya kalian bisa copotin aja si grip F mount-nya ini dan kalian bisa ganti ke tripod kayak gini ya kan. Gue pasang dulu coba. Dan ini sip. Kalian bisa ya kalau kalian pakai mini tripod kayak begini dan ini dari Ulanzi juga sebenarnya. Ya ini lebih proper sih sebenarnya, jauh lebih proper karena lebih enak gitu kan megangnya. Atau kalian punya GorillaPod ya kalian bisa pakai GorillaPod juga gitu kan. Ya gimana menurut pendapat kalian dengan rigging yang udah gue rekomendasiin di video kali ini? Kalian bisa langsung aja taruh di kolom komentar. Oke. Dan ya gue rasa sekian dulu aja video gue kali ini. Kayak biasa kalau ada saran atau pertanyaan kalian bisa langsung taruh aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka. Subscribe ke channel gue untuk mensupport gue terus. Supaya gue bisa memberikan konten-konten yang jauh lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Supaya kalian gak ketinggalan update-update terbaru dari video gue berikutnya. Gue Steve, pamit undur diri. And I will see you on the next video. And still productive. Oke, jadi ini pengetesan untuk si settingan kamera rigging yang gue kasih ke kalian. Jadi, kalian bisa cek langsung aja hasilnya gimana. Oke, jadi kalian bisa lihat sendiri oke dengan riggingan yang kayak gini. Karena ini sengaja gue pakein mini tripod ya, supaya bisa lebih enak aja gitu kan. Dan kualitasnya gimana kalian bisa langsung taruh aja di kolom komentar. Oke, bye-bye.